teman-teman tu tak ada media sosial, tak ada Instagram, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, maki kosong je lah, tak ada apa-apa. Ya, semua keluar. Penyegur pun happy je. Besok bank in RM20,000. Itu berlaku ketika. Jadi rasuah di mana-mana, sukan ada di mana-mana. Nak dapat slot drama, ini kisah benar. Nak dapat slot drama pun kena ulu juga. Tak ulu, tak dapat kan. Jadi tuan-tuan jangan terkejut lah. Balik-balik muka itu, balik-balik muka itu, balik-balik muka itu. Faham-faham kan? Itulah tuan-tuan nak tengok. Tengok tak tengok sudah. Mereka dapat masuk, dapat duit lah. Kita lah nak tengok tak tengok lah. Jadi mereka takut fakir, tak ambil, tak masyuk. Ini syuruh yang pertama. Yang keduanya, walhajah. Dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Haa, ni tuan. Sangat-sangat dah terosak. Ketua kampung saya dah terosak. Ambil lah. Ni nak pakai duit ni. Macam mana tak ambil ke lah. Offer RM20,000. Gaji dah 3 bulan kelab tak bayar. Dia cerita bola. Pasal tengah main bola kan. Dia cerita bola sikit. Gaji dah 3 bulan tak bayar. Buki ulu RM20,000. Dah terosak ni. Kalau tak ambil sekarang, kita tak makan, makan Maggi lah. Mana tahan ya? Anak kat rumah dah tanya, bah, bila nak pergi A&W? A&W lagi. Bah, bila nak pergi McD? Tak boleh, boycott. Betul juga. KFC, tak boleh, boycott. Bah, kalau dah semua tak boleh, Masjid Arab bah. Indonesia Arab pun sepinggan besar berapa tak, dia selata ke atas. Jangan jangan kuru bunyi-bunyi nak pergi Hadrat Maut pekan baru. Mana nak cari duit? Di situ lah dia walhajah. Ini dia Nabi sebut Nabi kata dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Nu'aim, yang mana disyarahkan oleh pengarang kitab ni. Saya bacakan. Pada akhir zaman, rasuah akan menjadi-jadi di masyarakat. Dalam masyarakat dan wang berkuasa untuk membeli pangkat dan kedudukan, dan wang ini diperlukan untuk mendapat kemudahan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Dalam keadaan yang sekiru pun orang sedia memperdulikan sesiapa, maka musnahlah akhlak dan runtuhnya segala budi, dan yang wujud hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan dan lapisan yang memerlukan ini. Ini memang berlaku. Wang itu menjadi Tuhan. Ni yang Quran sebut. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansab wal ansab wal azlam agak budi dan menyembah berhala. Tapi Allah Ta'ala tak guna perkataan asnam. Asnam tu berhala-berhala. Allah Ta'ala guna perkataan ansab, maknanya berhala tu tak mesti dia objek, satu benda objek, batu namanya berhala. Tak. Apa-apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, itulah berhala. Kalau kita menyembah duit, duit tu dah jadi berhala. Jadi ada manusia akhir zaman begitu, menyembah duit. Cash is king. Nampak? Duit itu gaji. Duit boleh buat segala-galanya. Duit boleh mengubah, menentukan segala-galanya. Ini masalah. Ini berhala akhir zaman, berhala moden. Duit. Bukan duit pun tak perlu. Tapi sampai ke tahap kita mempertuhankan duit. Ini menyebabkan rasuah itu jadi berleluasa. Waliyazubillah. Kita sama-sama berlindung Allah Subhanahu Wa Taala daripada terjebak dalam gejala rasuah, sama ada kita memberi ataupun menerima. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, ar-rasyi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah, dua-dua masuk neraka, walaupun hukumannya hanya berbentuk
tafsir. Tak ada dalam Quran. Tak ada hudud, tak ada kesos. Dia tafsir. Walaupun hukuman itu berbentuk tafsir, ditentukan oleh pemerintah. Macam kita lihat akta pencegahan rasuah, berapa habis begini, berapa kali suapan, kena penjara, kena sebat, contoh itu tafsir itu. Itu pun tafsir, sebab tak ada Quran. Cuma nanti kata orang yang memberi dan menerima rasuah, dua-dua masuk neraka kalau tak ber, tak bertaubat. Tapi hukumannya tak ada Quran. Dalam hadis itu. Jadi ianya berbentuk tak tafsir. Okay, berbeza dengan liwat. Liwat ada dalam hukum hadnya, ada liwat ni. Kalau tak kahwin macam mana? Kalau kahwin macam mana? Itu liwat ada. Zina ada. Kan? Ada hukuman dia. Ada hukuman-hukuman jenis tertentu yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Quran dan hadis. Itu memang hukum had lah, hukum hudud. Jadi kalau tak ada, dia jadi hukum tak tahzir. Jadi hukum umat ke atas pesalah rasuah yang memberi dan menerima adalah hukum tak tahzir. Tapi Nabi kata dua-duanya masuk neraka. Jadi kita berhormat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita terselamat, kan? Jadi dilindungi Allah Ta'ala daripada kejadian kita jadi rasuah ini, kan? Kerana kita tahu apa kesan dan akibatnya kepada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada agama, bangsa dan negara kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan hadis yang ke-12, tajuknya sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi tadi kuliahnya ialah pada bulan Disember nanti, iaitu pada 19 Disember 2023, insyaAllah kita akan bertemu membincangkan hadis yang ke-12 yang tadi yang dihantarkan sebentar tadi. Jadi itulah dia sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa sebab kita kongsikan pada malam ini memang bersama di kepada kita kita tunggu itu semua yang sudah dan yang sosial dan tuan-tuan yang berkhusus dan yang seperti ini masih sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan kepada sama-sama sesuai dengan Islam kita di Palestin dan memberikan juga kecegahan ketabahan serta memurnikan kepada mereka kemenangan dalam perjuangan mereka dan mudah-mudahan perjuangan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Itulah untuk malam ini pusing ilmu yang disampaikan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نجعلك في نور علينا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقلهم ورسل أكلبا من كلابي. يا قهار يا جبار يا متقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مزل الكتاب ويا بي السلام وزمان أحزاب إهزم ورسل عليهم وفي نبينا سيد محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمة الرحمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم من الصهيونيين الإسرائيليين. اللهم انصرهم. اللهم انصر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من المتكبرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.